Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum kita belajar mengenai teks ini, jangan lupa untuk kalian menyimak materi, membaca materi yang sudah diunggah beserta tugas-tugasnya di website SMK Yapenas Kempol. Oke? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih teks laporan hasil observasi itu. Kira-kira kalian tahu tidak observasi itu apa? Observasi itu yaitu pengamatan. Pengamatan terhadap apa? Pengamatan terhadap suatu objek. Objek itu bisa berupa manusia, bisa berupa benda, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuh-tumbuhan, bisa berupa kegiatan usaha, dan banyak lainnya. Gitu. Nah, jadi dari sini, jadi teks laporan hasil observasi itu adalah apa? Benar, yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi kalian. Nah, karakteristik dari teks ini yaitu bersifat objektif. Berarti objektif itu berdasarkan dengan apa yang kalian amati di lapangan, faktanya yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian dapatkan dari informasi objektif itu, berdasarkan faktanya. Yang kedua yaitu objek yang dibahas yaitu objek tunggal. Jadi kalau misalkan kalian membahas tentang penjual es kelapa di depan rumah kalian, berarti yang dibahas yaitu tentang es kelapanya atau tentang boleh memakai objek es kelapa yang dijual, boleh memakai objek dari orang yang menjual atau usaha, bagaimana giatnya mereka menjual es kelapa itu seperti apa. Nah, itu boleh. Nah, sifatnya bersifat tunggal. Berarti kalau misalkan satu objek yang dibahas, maka objek maka uraian atau deskripsinya maupun yang kalian amati yaitu mengenai objek tersebut. Yang ketiga yaitu ditulis secara lengkap. Jelas ya, ditulis secara lengkap. Jadi benar-benar tidak ada satupun informasi yang tidak kalian tulis dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Yang keempat yaitu faktual atau sesuai dengan pengamatan. Jadi fakta ya, berdasarkan fakta, faktual. Yang kelima yaitu informasi teks bisa dijadikan hasil penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Jadi kalau kalian betul-betul mengamati itu berdasarkan faktanya, kalian tambahkan berbagai macam sumber dan data-data yang ada, maka bisa dijadikan sebagai penelitian yang kebenarannya bisa terbukti. Yang keenam yaitu tidak mengandung prasangka, dugaan, ataupun pemikiran yang tidak tepat, atau bisa dibilang juga kebalikan dari objektif, yaitu subjektif. Jadi berdasarkan pendapat kalian secara pribadi,
entah suka atau tidak suka. Itu berbeda dari teks laporan hasil observasi, benar-benar teks yang memang untuk merupakan hasil dari pengamatan kalian terhadap suatu objek. Ya, yang objeknya tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu mulai dari manusia, bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, nah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu antara kelas dan subkelas saling berkaitan. Jadi di sana ada kelasnya mungkin judulnya, kemudian subkelasnya mungkin paragraf penjelasnya, itu saling berkaitan. Jadi tidak terlepas. Nah, berikutnya yaitu beberapa objek yang bisa kalian amati. Apa saja? Itu Ibu memberikan contoh, bisa kalian memberikan contoh sebuah objek tentang penyerbukan, boleh. Prosesnya dalam sebuah penyerbukan, kalian lihat, kalian amati antara lebahnya, antara bunganya, boleh. Kalian bisa juga mengambil contoh objek yang diamati, yaitu fotosintesis dari mungkin sebuah tanaman yang kalian tanam sendiri. Mungkin kedelai, mulai dari yang masih berupa biji, kemudian tumbuh sebuah daun kecil satu, menjadi tinggi, semakin tinggi. Apa yang mempengaruhi itu kalian amati semuanya. Entah itu matahari yang cukup, entah itu diberikan air yang cukup. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai hasil laporan observasi. Kemudian ada minuman kemasan. Apakah bisa, Bu? Bisa, boleh. Kalian boleh mengambil objek yang kalian amati, yaitu minuman kemasan. Mulai dari kandungannya, kalian jadikan mulai dari jenisnya apa, kemudian mulai dari peminatnya siapa saja, kemudian pabrik atau produsen yang memproduksinya itu apa saja, boleh kalian jadikan sebagai objek pengamatan kalian. Kemudian yang keempat, bisa juga kegiatan di pasar. Kalian bisa mengambil contoh dari berbagai macam kegiatan di pasar, mulai dari apa yang dijual di pasarnya, siapa orang-orang yang menjualnya, bagaimana proses transaksi antara si penjual dengan si pembeli, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Kalian bisa menggambar atau mengamatinya dan kalian tuliskan menjadi sebuah laporan hasil observasi. Nah, berikutnya selain ini, Bu, kalau misalkan saya ingin mengamati, yang saya amati itu adalah sebuah usaha berkaitan dengan jurusan kami. Misalkan ada TKJ, ada DB, busana butik, bisa juga TBO, bisa juga TP. Boleh kalian berdasarkan itu. Nah, Ibu ini memberikan contoh beberapa yang mungkin kalian bisa amati objeknya. Kalian jadikan sebagai teks laporan hasil observasi kalian. Contohnya yaitu usaha fashion design. Mungkin di dekat rumah kalian ada orang yang, atau ada seorang pengusaha, mungkin entah kecil, entah besar, entah menengah, yang memang punya usaha di bidang fashion design. Jadi mereka membuat desain, entah itu mereka memproduksi sebuah kain atau apapun itu yang usahanya berkaitan dengan ini, bisa kalian jadikan mungkin bagaimana sih orang itu merintisnya mulai awal, kemudian yang kalian amati apa saja, yang apa sih yang mereka produksi, kemudian berapa karyawannya, kemudian alat yang mendukung itu apa saja yang digunakan, kemudian hambatan-hambatannya itu apa. Nah, itu kalian jadikan sebagai laporan hasil yang bisa kalian amati dari usaha fashion design ini. Kemudian yang berikutnya yaitu business body repair. Jadi ini perbaikan pada bodinya mobil atau otomotif, ya, bisa sepeda motor, bisa mobil, apapun itu. Nah, kalian yang mungkin di dekat rumahnya ada yang punya seperti ini, atau kalian mungkin merasa tertarik di bidang ini, kemudian kalian ingin mengamatinya, boleh gitu. Jadi di sana sama seperti yang tadi, mungkin kalian bisa melihat teknik apa atau kemampuan karyawan yang harus dimiliki seperti apa, atau mungkin dasarnya untuk memiliki usaha seperti itu seperti apa. Jadi kalian mengulik, kalian membuat pertanyaan, kalian wawancara juga boleh. Itu caranya kalian mengamati. Nanti Ibu akan jelaskan di bagian berikutnya. Nah, contoh yang ketiga, kalian bisa mungkin yang suka TKJ atau suka komputer-komputer, yaitu jasa servis komputer. Mungkin di dekat-dekat kalian itu ada yang memiliki ini. Tapi ini tidak dituntut untuk ini usaha fashion design atau business body repair atau service komputer, apapun itu
usaha, mungkin kalian yang dekat dengan rumah kalian, kalian bisa ulik, kalian bisa amati, kalian bisa diberikan pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu kalian olah menjadi sebuah laporan hasil observasi. Termasuk ini ada jasa bengkel las, mungkin ada di tempat kalian juga, boleh. Nah, berikutnya ibu akan memberikan penjelasan mengenai apa itu langkah-langkahnya yang bisa dilakukan sebelum melakukan pengamatan itu apa sih? Di sini ibu memberikan membagi menjadi dua pengamatan. Pengamatan itu bisa secara langsung, jadi kalian datang ke tempatnya secara langsung, kalian membuat pertanyaan-pertanyaan, kalian wawancarai, atau bisa juga langsung, yaitu dengan cara kalian memang melakukan sendiri prosesnya itu, kemudian kalian mengamatinya sendiri, melakukan prosesnya sendiri, mengamatinya sendiri, dan menuliskannya ke dalam bentuk laporan hasil observasi, bisa. Yang kedua yaitu secara tidak langsung, mungkin karena keterbatasan, mungkin secara sekarang seperti pandemi seperti ini, atau mungkin kalian merasa kalian punya website atau channel di YouTube yang memang meyakinkan atau memang mendukung kalian untuk proses pengamatan kalian dari sebuah video di YouTube, itu bisa kalian lakukan, yaitu dengan langkah-langkah yang akan ibu jelaskan berikut ini. Secara langsung. Nah, pengamatan secara langsung ini ibu dua menjadi dua objek, yaitu objek yang diamati adalah sebuah usaha di bidang tertentu dengan objek yang diamati yaitu sebuah benda hidup atau bisa hewan, bisa tumbuhan atau apapun itu. Nah, yang pertama, yang objek yang diamati pada bidang usaha tertentu. Yang pertama, langkah sebelum kalian mengamati yaitu pilih objek yang ingin kalian amati. Apa yang memang kalian sanggup untuk amati apa? Yang kedua, buatlah catatan mengenai apa saja yang perlu diamati dari objek tersebut. Jadi sebelum kalian mengamati, sebelum kalian berangkat ke tempatnya usaha itu, kalian harus punya catatan mengenai apa yang perlu kalian ketahui yang nantinya akan kalian jadikan sebagai laporan hasil observasi. Yang ketiga, jangan lupa buatlah pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber berkenaan dengan objek tersebut. Nah, jadi objek tersebut tidak lepas dari orang ya, bantuan oleh seorang narasumber, ya kan, yang memberikan informasi kepada kalian. Nah, yang kedua, objek yang diamati adalah sebuah benda hidup seperti hewan atau tumbuhan. Ini biasanya sifatnya lebih ke ilmiah. Mungkin kalian senang praktek mengamati tanaman kalian yang kalian tanam. Kalian senang melihat bagaimana sih lebah itu kalau misalkan hinggap di bunga itu untuk seperti apa prosesnya. Boleh kalian mengamatinya secara langsung. Yang pertama langkahnya yaitu pilihlah objek yang ingin diamati dulu. Kalian mau ngamati apa? Apa air limbah kah atau apakah, boleh. Yang kedua, buatlah catatan mengenai apa saja yang perlu diamati. Sama seperti dua langkah tadi, sama. Pilih objek, kemudian buat catatan yang kira-kira kalian ingin tahu mengenai objek itu sebelum kalian melakukan pengamatan. Yang ketiga, buatlah pertanyaan terhadap objek yang diamati. Jadi kalian harus punya, ibaratnya kalau orang sekarang bilang itu men-challenge diri sendiri. Jadi kalian bikin mengamati sendiri, juga bikin pertanyaan sendiri untuk kemudian kalian bisa jawab dari proses pengamatan itu. Biar pengamatan kalian tidak sia-sia gitu. Jadi pertanyaan itu membantu kalian untuk mencatat berbagai macam bentuk perkembangan atau pertumbuhan dari objek yang kalian amati tersebut. Yang keempat, ikuti setiap perkembangannya. Gitu. Biasanya kalau objek yang diamati itu sebuah benda yang hidup, maka butuh waktu, kurun waktu. Tidak bisa hari itu bisa langsung mendapatkan seluruh informasi secara lengkap, tidak bisa. Jadi ada ikut perkembangannya. Yang kelima, carilah sumber-sumber yang mendukung pengamatan kalian. Bisa dari buku, bisa dari artikel di internet, bisa dari apapun itu bisa. Jadi untuk mendukung pengamatan kalian itu. Misalkan kalian mengamati pertumbuhan sebuah tanaman, berarti kalian harus apa sih yang mempengaruhi ketika kalian menemukan fakta yang kalian amati itu, oh karena matahari yang cukup makanya cepat tumbuhnya. Kalian juga harus mencari rujukan atau mencari
sumber lain yang mendukung, misalkan buku, yang mana buku itu menyatakan bahwa benar bahwa tumbuhan itu jika diberi matahari yang cukup maka akan bisa tumbuh. Nah itu bisa anak-anak. Berikutnya tadi yang objek secara langsung, sekarang objek yang kedua, objek yang tidak langsung. Bagaimana caranya kalian itu mengamati objek yang tidak langsung? Ini ibu coba berikan contoh, ada channel YouTube Cap Capung itu, itu ada salah satu channel YouTube yang di sana terdapat video mengenai orang-orang yang memang pengusaha-pengusaha baik di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang peternakan, maupun di bidang lingkungan juga ada, di bidang berbagai macam bidang ada di sana yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai objek yang bisa kalian amati. Dan juga tentunya channel-channel YouTube yang lainnya juga bisa, yang memang bisa mewakili atau bisa membuat kalian untuk kalian amati. Nah yang pertama yaitu pilihlah objek yang ingin diamati tentunya. Kalian suka yang mana di antara itu. Kemudian yang kedua, catatlah setiap informasi yang terdapat di video. Jadi yang kedua ini agak beda. Ketika kalian melihat video, kalian harus benar-benar detail untuk melihat ini mana yang kira-kira sebuah informasi yang penting yang bisa kalian jadikan sebagai teks laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu sama, yaitu carilah artikel yang mendukung pengamatan kalian. Bagaimana kalau misalkan di situ ada bisnis peternakan sapi, apakah benar sapi itu bisa membesar, misalkan bisa memiliki kualitas yang baik, itu apakah benar seperti yang dijelaskan atau yang seperti yang kalian amati dari video tersebut atau dari narasumber yang menjelaskan itu. Bisa. Nah, dari dua itu kalian sudah paham anak-anak? Ibu harap kalian paham. Nah, jangan lupa di sini ada Pak Gelas. Pak Gelas menjelaskan, jangan lupa adik Simba ya. Apa adik Simba itu? Kalau di bahasa Inggris ada istilah 5W1H, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ibu menyingkatnya menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini adalah 6 kata kunci kalau kamu mau buat pertanyaan terhadap objek yang kalian amati. Selamat mencoba ya. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua, jangan lupa ibadah.